Hi, welcome to video podcast Generasi Happy. Long time no see, guys. Gua host kalian Jovella Lopez dan hari ini gue akan ngobrol soal pentingnya menuntut ilmu di era digital saat ini. So, gue akan ngobrol langsung sama aktor dan aktris yang sempat vakum dari dunia entertainment untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Amanda Roles dan Omara Esteghlal. Amanda, Omara, terima kasih banyak ya udah bisa datang hari ini ke podcast Generasi Happy. Apa kabarnya kalian? Baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Lagi sibuk apa? Lagi nontonin podcast Generasi Happy. cakep. Lu lagi ada series kan? Iya, ada series. Aku lagi istirahat aja sih. Emang gitu, hidup tuh kadang-kadang harus gaspol, kadang-kadang harus istirahat. Harus diseimbangkan. Benar. Lagi on a break aja. Yaudah, kalian, gue mau tanya, kalian ini unik ya, karena kalian berdua itu kuliah di luar negeri. Nah, kenapa kalian pilih untuk kuliah di luar negeri? Dan waktu itu kalian kuliah di mana, ngambil jurusan apa? Boleh dari Amanda dulu. Oke. Aku kuliah di Australia, di Sydney. Sebenarnya karena keluargaku tuh banyak yang di sana, papa, kakak, adik semua di sana gitu. Jadi you're half Australian. Half Australian juga gitu. Yeah. Terus pengen di sana karena mungkin kalau kuliahnya di sini aku ngerasa aku nggak akan bisa berhenti syuting ya. Kayaknya bawaannya pengen terima kerjaan terus gitu. Jadi kayaknya emang harus di luar gitu untuk benar-benar off shooting dulu bisa dan fokus kuliah gitu. Terus ya aku ngambilnya media komunikasi sih. Dan itu tahun 2020 pas awal-awal pandemi banget. Itu berarti apa? Bachelor of Media and Communication. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Udah lulus berarti ya? Belum. Oh. Seharusnya tahun ini lulus. 2020. Harusnya tahun ini lulus. Oh, berarti sekarang sisanya online karena lu udah di sini? Iya, yeah, sekarang karena aku awal pandemi itu udah online. Jadi ketagihan online karena ternyata jadi fleksibel ya, jadi bisa sambil kerja juga gitu. Jadi sampai sekarang masih online. Oh, jadi tadi yang kuliahnya mau di luar supaya menghindari syuting. Iya. Ujungnya karena pandemi disesuaikan jadi banyak syuting juga tetap. Iya. Tapi aku sempat ke Australia dulu. For some time di sana gitu, tapi online. Jadi agak sedih sih, udah sacrifice. Jadi udah mau kuliah di sana, tapi pas sampai sana harus online gitu. Iya, iya. Kejebak lagi enggak bisa balik ke sini waktu itu. Mar, kalau lu di mana? Di Australia juga atau? Enggak, gua waktu itu di US ya, di Amerika. Di Minnesota, dan itu ngambil filosofi sama psikologi waktu itu gua. Berat. Double major. Udah lulus? Udah. 2021 kemarin. Tuh, masuk kuliahnya tahun? 2017. Psikologi sama filosofi. Yap. Itu belajar apa ya? Orang kan ngambil jurusan itu spesifikasinya beda-beda ya. Kalau buat gua khususnya yang draw me in untuk psikologi itu waktu itu benar-benar soal abnormal psych ya. Mungkin sekarang lagi orang lagi tren banyak ya untuk mengetahui soal mental illnesses dan segala macam gitu. Tapi okay, waktu itu gua di situ lebih khususnya ke biopsikologinya ya, kayak cognitive ability-nya dan bahasanya. Kalau untuk filosofinya tuh gua lebih ke existentialisme sama waktu itu epistemologi. Ya itu panjang sih kalau misalnya kita ngomongin, cuma itu doang. Gue tertarik, tapi takutnya kan ada waktu gitu. Tapi kita happy-happy. Epistemologi. Lu waktu kuliah pada acting nggak? Atau karena lu luar negeri sama sekali nggak ngambil job-job acting? Pas di sana, pas gue di US nggak acting. Tapi setiap kali balik untuk summer break atau apapun break itu, kebetulan kadang dicocok-cocokin dengan schedule yang ada di Jakarta gitu. Jadi pas balik ke Jakarta syuting, pas balik ke sana lagi itu. Namun ada saat di mana COVID datang. Nah, di situ kebetulan aku waktu itu lagi stuck di Indonesia. Ketika aku lagi stuck di Indonesia ya kuliah tetap berjalan dan juga ada syutingan. Nah, di situ terjadilah kuliah online dan syuting di time zone berbeda. Oke, nah gua mau mundur dikit sebelum lu kuliah kan. Lu sempat main film Lima Elang, itu tahun berapa tuh? 2011. Oke, lu Lima Elang udah. Dilan 2017. Itu kan film-film yang established dan dikenal satu Indonesia gitu. Yang berarti you have an established career. Nah, kenapa lu cukup berani gitu untuk yaudah gua ke luar negeri deh, kuliah, ninggalin suatu hal yang udah lumayan established Indo. Ini jadi gini, alasan pertamanya sebenarnya karena gini, karena gua kan mengambil sesuatu yang mungkin
bukan establishment gue gitu. Contoh dalam ini kita ngomongin film, ada karir dalam berfilm, satu hal yang gue sukain waktu itu dan enjoy doing it gitu kan. Sedangkan hati gue juga tercuri oleh yang dua pager tadi yang gue sebutin itu loh. Dan menurut gue awalnya memang selalu pemikirannya, lu akan sacrifice satu hal loh, kalau misalnya lu syuting nanti nggak kuliah, kalau misalnya lu kuliah nanti nggak syuting gitu. Ya pasti along the way ada beberapa saat dimana gue karena terlalu sibuk nilainya agak ngedrop dikit. Ada juga beberapa saat dimana gue nggak bisa ngedapet job gara-gara gue harus balik ke kuliah gitu loh. Cuman terkadang ketika kita plate-nya banyak gitu ya dalam piring kita dan kita mencoba habiskan semua, ya mau nggak mau pasti ada sedikit kewalahan. Nah, kenapa gue tetap ngambil? Gara-gara menurut gue satu hal psikologi dan filosofi itu adalah hal yang berbeda sekali gitu loh. Begitu juga acting, begitu juga film. Dan tiga hal berbeda ini, gue mencoba cara, bagaimana cara memuaskan semuanya. Ya akhirnya gue mikirnya kayak gitu aja. Jadi benar-benar pas tiba-tiba harus kesana, tahu nggak bisa ngambil job, tetap harus mau belajar, ya mau nggak mau digas aja dulu. Karena emang gue interested, udah itu doang. Beranjak dari ini membuat gue semangat. Oke. Eh bagus itu, berani. Amanda juga kayak gitu juga nggak? Jadi lu lagi ada karir film yang lagi dirnatan ya? Lagi dirnatan banget nih kan? Abis itu kuliah gitu? Iya, pilihannya berat banget sih. Berat? Berat banget. Apalagi aku juga mulainya lumayan, kayak mirip-mirip deh. Lo mulai dari tahun berapa? 2011, ya yeah, around 2017 lah. Oke. Enggak, gue mulai dari umur 12 tahun, jadi emang lumayan udah lama gitu kan terjun di dunia film ini gitu. Pastinya berat banget untuk memutuskan untuk kuliah gitu, apalagi di Sydney, I have to leave all my career behind gitu for a while. Tapi ya, apa ya, aku mikirnya you win some, you lose some gitu loh. Dan aku memberanikan diri, ya udah, I'm gonna take this risk. I know I'm gonna lose something, tapi I know I'm gonna gain something as well gitu. Nice. By being there, sekolah segala macam, aku tahu aku punya value yang bisa nantinya aku gunakan di karir aku juga gitu, atau mungkin bisa membuka jalan baru juga gitu, karir path baru buat kedepannya gitu. Jadi, jadi makanya aku take the risk aja gitu untuk kesana. Walaupun pada akhirnya online juga sih gitu. Tapi you took that risk in the first place. Yes. Nah, kenapa kalian, so you took this risk kan? Abis itu, kalian milih balik nih, ada opportunity di luar nggak sih? Bisa nggak sih pursue other things di luar negeri atau emang lebih menguntungkan untuk balik nih ke Indonesia? Kalau aku sih mikirnya kayak, ya aku udah membangun karir aku dari awal di sini, kenapa aku mesti mulai dari nol lagi gitu loh di luar? Dan memang kebetulan belum ada opportunity itu di luar juga sih gitu. Cuman aku ngerasa lebih baik yang aku bilang tadi, aku ngambil value yang aku udah dapetin di sana, knowledge yang udah aku dapetin, dan aku aplikasiin ke karir aku yang udah aku bangun di sini gitu. Ke situ kalau aku. Same thing Mar atau? Ya mungkin kalau aku nambahin, lucunya I think ya, I don't want to speak for Amanda juga, cuman major-major yang kita ambil ini kan lumayan berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Bukannya kita ngambil sekolah acting atau sekolah theater gitu di luar. In that sense, mungkin ketika ada opportunity yang lain di luar, ya mungkin ada juga ya, ada beberapa opportunity di mana aku bisa kerja di luar gitu. Tapi itu untuk bidang yang berbeda gitu loh. Akhirnya in the end itu menurut gue, it's like flipping a coin gitu loh dalam hidup. Let's say gue mau ngambil kuliah ini karena gue suka, tapi apa, you win some, you lose some yang kata Amanda itu. In sense, jadi ketika gue balik untuk ngambil ini, kenapa nggak ke luar? Ya karena kebetulan apa yang aku kerjakan di Indonesia, aku lebih mencintainya daripada apa yang aku bisa lakukan di luar. It's that simple sih. Yeah. Oke, tapi it's inspirational sih. Jadi untuk Gen Z sekarang nih yang lagi nyaman dengan keadaan, menurut gue mereka bisa terinspirasi kalian to take that leap. Untuk berani gitu, kalau kalian punya mimpi, dan mimpi ini somehow harus membuat kalian meninggalkan beberapa hal yang nyaman, go for it gitu ya. Nah, waktu kalian ke luar negeri, was there a culture shock? Apalagi gue denger lu ke New Mexico kan awal-awal. Yes. Lu bukan ke kota besar di Amerika gitu. Bukan, ya kebetulan gue SMA kan ke USA pertama kali kan, bukan kuliah. Dan jujur pas gue keluar pas SMA itu, gue belum pernah tinggal di luar negeri lebih dari sebulan tuh nggak pernah gitu loh. Jadi benar-benar nggak pernah tinggal sendiri, nggak pernah apa, dan tiba-tiba dicemplungin untuk lu sekarang tinggal sendiri nih gitu loh. Culture shock banyak banget dalam minggu pertama saja gue di situ.
bukan hanya soal makanan, bukan hanya society, tapi cara berpakaian orang, cara orang ngobrol. Mulai dari simple ini deh, mungkin satu hal yang gue culture shock adalah gue punya guru dulu pas SMA. Umurnya tuh I think he was kayak 75 apa 80 gitu. Dan cara kenalannya tuh dia expect kalau misalnya gue ya udah rangkul dia aja ngomong manggil nama. Itu butuh berbulan-bulan gue untuk nggak manggil ada Pak atau Mister atau cium tangan tuh orang. Dari situ doang aja udah susah gitu loh. Nyium tangan di Amerika nih juga. Makanya mau nggak mau tetap gini dan dia bingung kan ini tangannya kenapa dibawa ke jidat gue gitu loh. Yeah. Cuman karena dia tua dan itu culture shock pertama aja nggak usah jauh-jauh lah nggak usah yeah, dari orang berpakaian dari orang berpikir itu udah berbeda. Culture shock itu tuh menurut gue adalah satu hal yang sangat kaget dan ketika orang nanya kenapa kuliah di luar jawaban gue tuh bukan karena edukasinya lebih baik atau sekolahnya lebih baik, tapi karena culture shock itu yang menurut gue adalah satu hal yang paling inspiratif. Bahwa ketika kita belajar, oh kultur orang ternyata berbeda, cara berpikir orang berbeda, dan orang berdamai dengan itu membuat kita lebih kaya, itu sih. Gue suka tuh, harus berdamai dengan itu. Bukan anggap ini ya threat, gitu. Bukan. Kan? Yeah. Lo sadar bahwa dunia ini emang luas ya? Yep. Dan cara berpikir kita tuh salah satu cara berpikir satu aja. Cara. Ada banyak cara berpikir dan cara bertingkah lainnya, yep. Gitu. Oke, kalau Amanda tadi ada culture shock. Tapi lu half Australian dari kecil ya? Iya. Jadi lu kayaknya balik ke Australia kayak pulang kampung aja gitu? Sedikit, tapi nggak juga. Karena kan walaupun aku half Australian, tapi I've been living my whole life di Indonesia gitu. Jadi okay, kayak di Jakarta? Di Jakarta okay. Gitu. Jadi pas kesana kaget juga sih. Cuma kan ada papa, ada adik di sana. Jadi mungkin masih ada rasa home-nya gitu loh. Cuman culture shock tetap. Di sana tuh ternyata kalau cipika-cipiki, kan kalau kita kan ya halo gini kan, dua gitu kan. Kalau di sana tuh kita cuma satu. Jadi cuman hai, terus aku sering banget selalu kalau ketemu orang baru tuh pasti kayak hai, terus kayak kagok sendiri. Kayak oh iya. Oh my god, gue juga pernah ngalamin itu. Gue pernah awkward banget. Apalagi kalau lu mulai misalnya gini, itu kan baru ngebahas kayak Western World sama Asia ya. Mm-hmm. Apalagi kalau lu dari Western World ke Asia ke dunia Arab di mana ciumnya itu bisa lebih. Iya, jadi udah lu udah enggak tahu nih 1 2 3 salam aja ujungnya. Ya, halo. Menurut kalian tuh penting nggak sih untuk lanjut education kalian sampai kuliah? Atau zaman sekarang kayak gue bisa belajar di mana aja nih? Kuliah tuh bagi gue ya kuliah is just another step in life. Lu bisa belajar di YouTube, bisa belajar di mana gitu. Menurut kalian penting nggak untuk belajar sampai kuliah? Kalau kita sanggup dan kita mau, I think it's really important karena itu sangat berharga. Di situ kita belajar ada environment itu pertama. Kedua adalah syllabus yang diberi oleh established organization yang udah. Organisasi itu udah mempelajari, okay, untuk belajar dari A sampai Z, itu ada strukturnya, BCD, ada strukturnya. Dan struktur itu walaupun tidak perlu diikuti, tapi berharga untuk dipelajari gitu. Itu pertama, dan kedua yang terakhir. Kuliah itu menawarkan environment yang menurut gue itu sangat susah dicari dimanapun. Yaitu bagaimana cara tinggal bareng dengan banyak orang-orang yang dengan diverse background-nya. Dan ini bukan cuman soal kuliah internasional ya, bahkan kalau misalnya kita kuliah di Indonesia pun kita akan menemui orang dari beda suku, beda bangsa, dan beda level ekonomi gitu yang kita mungkin susah nemuin itu di lingkup kerjaan atau di pertemanan karena kadang kita berteman dengan orang-orang yang sama, bekerja dengan orang-orang yang dalam kredibilitasnya sama, cuman ketika kuliah kan kita beda-beda environment-nya gitu loh dan itu menurutku kalau kita bisa expose diri kita kepada diversity dengan keragaman sebanyak mungkin itu membuat kita makin menjadi manusia gitu. Maka penting. That's a very good answer. Yeah. Amanda, if you want to add anything, if you don't want to, it's fine. Yeah, it's all like there. Yeah. Well said. Udah. Ini aku belajar dari Amanda tapi semua ini. Tadi kalian mau go backstage ya? Iya. Oke. Iya, setuju sih. Mungkin aku cuma add a little bit aja sih. Secara simpelnya sih kalau aku ngerasa kalau kuliah aku tuh kayak bener-bener di squeeze gitu loh. Kayak kalau misalnya aku nggak ada, aku udah ada karir, udah ada passion sendiri gitu. That's it, yeah. Tapi ketika aku kuliah, aku tuh ngerasa aku tuh kayak di push further away. Kayak maksudnya, aku ngerasa ini limit aku nih, aku udah nggak bisa. Aku bisa stop kapan aja kalau aku nggak sekolah gitu. Kayak aku misalnya capek nih belajar, misalnya aku lagi nggak, maksudnya I'm not in a... in uni, tapi aku belajar sendiri. Terus aku ngerasa aku kayaknya udah
kayak udah cukup di ilmu aku, atau kayak kayaknya aku udah capek, kayaknya aku udah nggak mampu, aku bisa stop kapan aja. Tapi kalau sekolah yang karena lo bilang tadi ada strukturnya segala macam, ada standarnya sendiri, jadi aku ngerasa aku mesti squeeze lagi kemampuan aku, squeeze lagi effort aku untuk terus belajar. Jadi kayak untuk for someone like me yang I think I need that push, you know, like especially in terms of education, aku butuh push itu sedikit untuk benar-benar grasp more knowledge and stuff like that. Tapi menurut aku yang paling penting adalah di university ini tuh aku ngerasa aku benar-benar bisa mengasah cara aku berpikir gitu loh. Bukan cuma knowledge-nya yang mungkin nggak akan sesuai nih dengan passion aku, misalnya yang lo bilang tadi filosofi lo mungkin nggak akan menjadi philosopher, tapi kayak the way of thinking itu yang menurut aku sangat-sangat kepake gitu, the critical thinking, the problem solving skills, and all of those thinking skills yang pada akhirnya sangat kepake di acting juga gitu. Aku jadi lebih bisa ngasah skrip segala macem, itu sih aku ngerasanya sangat kebantu di situ gitu. Jadi aku jadi belajar gimana sih caranya untuk belajar gitu, kayak situ sih kalau aku mikirnya. I like that, learning to learn. That's very good. Nah, gue suka bahwa tadi lo bilang kan, it pushes you. Yeah. Dan something that pushes you kan susah ya. Tapi you approach that with the positive vibes sih. Itu bagus kayak lo pakai mindset positif, vibesnya positif, hasilnya juga pasti akan positif sih di ujungnya. Iya, harus sih. Harus be positive. Kalian tuh bisa nggak sih jalanin passion dan menyelesaikan pendidikan di waktu yang bersamaan? Nggak usah ngomong ya, langsung nunjukin diri sendiri aja. Nah, sekarang gue mau cerita tentang adik gue, Andovi itu... Bukannya lu Andovi ya? Please, cut ini promonya aja ya. Selama ini gue kira gue interview Andovi gitu kan. Aduh, 12 tahun gue diginiin terus. Kayaknya sampai gue tua ya, orang bakal kayak, Pak Andovi, oke lanjut ya. Tadi gue jadi mau ngomong apa? Oh, Andovi, ya Andovi. Nggak, Andovi itu waktu itu. Jadi kan kita YouTube channel kita lagi naik banget. Gua menuntut waktu dia untuk fokus di channel YouTube. Ada satu momen di mana kita berantem gede banget. Di mana gue ngomong ke dia gini, lu sekarang kasih tahu gue skala prioritas lu. Urutin dari 1, 2, 3. Pacar, kuliah, kerja, sekarang depan gue. Dia diem lama. Karena Andovi tuh bucin banget. Gue yakin dia bakal jawab pacar satu. Nah, jujur gue sampai sekarang suka sih sama jawaban dia. Dia tuh jawab, gak semudah itu Kak Jo. Gak semudah itu gue 1, 2, 3-in. Tiga hal yang sama pentingnya dalam hidup gue. Jadi, kenapa ini sebuah pertanyaan yang sangat tanyakan netizen ya? Karena waktu itu gue menanyakan ini ke adik gue gitu. Kita ada kuliah Andovi, ada kehidupan pribadi Andovi, dan ada kerjaan nih sama kakaknya nih. Tolong balance gitu. Jadi kalau tadi lu nunjukin kayak, ya look, I made it. Gue juga somehow kayak, ya walaupun susah, we kinda made it juga gitu. Did you have a moment like that in your life? Oh yeah, absolutely. It's an ongoing struggle ya, gitu loh. Bahwa I think achievement itu adalah sesuatu yang fana gitu. It's quite temporary gitu loh. Dalam artian ketika kita sukses dalam satu hal itu, memang kita harus cherish, kita harus happy dengan hal itu. Cuman yang kita lupakan adalah ketika kita udah sukses dalam satu hal, kita tetap struggle gitu loh. Jadi ketika gue pusing, ada kuliah, ada ini, pas waktu itu lagi kemungkinan ada satu project film, dulu 2020. Filmnya film lumayan menantang karena ini film masa lalu, tembak-tembakan, film ada actionnya, ada ini, dan itu time consuming banget. Ya. Di saat gue lagi ada midterm exam di saat itu. Dan di saat itu gue lagi baru establish dua major, psychology dan philosophy, dan gue lagi ngambilin dua course yang menurut gue paling susah dalam dua itu. Gue gak tidur, gitu loh. Tidur tuh dikit sekali waktu itu, 2 jam. Iya. Tapi itu sacrifice gitu loh, karena yang tadi lu bilang, will you make it? Absolutely. Cuman
pasti di setiap hari, setiap saat lo akan ngerasa, ah gue mungkin belum cukup, belum cukup. Tapi yang tadi Amanda bilang, that's the good side of it gitu loh, bahwa lo di-squeeze terus gitu loh, lo ongoing pressure sampai akhirnya orang akan bilang lo sukses walaupun lo belum ngerasa lo sukses. Tapi ketika lo masih terus lapar gitu ya, ya ya udah makin besar kan. Bener. Jadi emang gue belajar banyak dari Amanda sih untuk gain strength gitu dalam hidup. Ya, to sum up, kalian, you guys agree with it. Jadi yep. Bisa ya, ngejalin passion dan kuliah, it's just how much you focus on it. Yes, and I would like to add a little bit aja sih, kayak sebenarnya having both of that options, kayak aku sekarang nih, kuliah dan juga karir aku yang udah berjalan, aku ngerasa dengan punya dua pilihan ini, aku jadi bisa ngasih 100% kedua-duanya gitu, karena aku ngerasa ketika aku harus pause sekolah aku dulu nih, kayak aku pernah cuti kemarin, semester yang lalu aku sempat cuti, karena dapat project yang aku ngerasa learning outcome-nya bakal banyak banget nih dari project ini gitu. Akhirnya aku, karena aku masih mau tidur, jadi aku cuti dulu satu semester waktu itu. Dan aku ngerasa, wah aku udah cuti nih kuliah, jadi aku harus benar-benar ngasih 100% ke project aku ini gitu. Begitupun juga ketika aku harus pause karir aku dan memutusin untuk lanjut kuliah, aku ngerasa I have to give 100% because aku nge-breakin kerjaan, so I need to make it worth it gitu. I like that. Jadi lu sadar bahwa waktu lu sedikit. Yes. So you maximize setiap kali lu punya waktu. Yes. Yep. Sedangkan ketika waktu lu nih panjang banget, lu jadi kayak, ini banyak waktu kosong nih, nanti aja deh, gitu kan. Kalian ada pesan gak untuk semua anak muda nih di luar sana, Indonesians, yang sedang menempuh pendidikan sambil menjalankan passionnya? Whatever it is, I hope it helps them. Atau juga mungkin kalau kalian ada saran, untuk orang yang masih bingung milih antara passion atau education, can say it. Mungkin pesan dari aku sih, yang aku bilang tadi ya, pada akhirnya apapun itu pilihan kamu, kalau kamu punya opportunity untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, go ahead gitu, do it. Kalau saran aku, just do it. Tapi pastinya selalu kasih 100% apapun pilihan itu gitu. And yeah, no regrets. No regrets. And I was about to say something but I forgot. But yeah. itu sih. Selalu kasih 100%. Then and you will never regret it. You gotta differentiate yang namanya studying and learning. Studying itu mungkin membosankan, studying itu capek. Tapi when you think everything is learning process instead of studying process, it'll be fun. Karena sampai lu nanti mati, sampai tua, I don't think we'll ever stop learning gitu. Jadi jikalau kuliah adalah satu sarana di mana lu bisa learn dan belajar, mengambil ilmu, then do it. Ketika kerja bisa, do it, you know, karena I think that's what keeps us going, gitu. Belajar terus. Yes. True, agree. Amanda, gua kepo, you're half Australian. Yeah. Where is the Aussie accent? Yeah, no, I don't have it. Coba, a little bit Aussie accent. Ini, orang tuh selalu ngomong barbecue, Barbie, coba, apa gitu? No. Shrimp on the barbie. Sebel deh. Kecai, mbait. Kecai, mbait. Tapi pun cuma sedikit-sedikit doang. Ada. Maksudnya lebih kayak, no, like, I don't know what to talk about. Like, more like that. But it's, you know, it's, yeah, no, it's cringe. Shit, ini gue lagi di Melbourne. Wow. No, that's a decent Australian accent. Something like that. But my accent is very American. Karena sekolah aku di sini internasionalnya Amerika gitu. Jadi Amerika banget. Di Binus. Oh, Binus. Okay. Yeah, so very happy much. You have the accent. Okay, so let's play some games now. Huh? Why? Coba. Why? Ya, alasan diplomatiknya karena gue bisa belajar lebih dalam alam. Wow, I'm such a geek. Enggak, gue sempet sekolah Katolik gitu, man. Jadi kayak keras banget. Jadi enggak mungkin. Oke. Kalau gue pernah, karena kalau enggak salah waktu itu lagi syuting juga. Jadi pas sekolah tuh udah teler banget, ngantuk. Jadi kayak pura-pura ke toilet, terus kayak tidur di toilet, terus enggak balik-balik. Tunggu. Ini pasti yang kelas terakhir kan dalam hari itu. Enggak mungkin kelas-kelas awal pagi. Justru pagi. Terus lu enggak ditanyain itu sama gurunya kayak, kalian kemana kemarin? Atau udah dilupain aja? Iya juga ya.
Enggak sih, kayaknya kebanyakan murid kali ya. Jangan dicontoh ya. Oke. Oh, oke, okay. next. Tengah, gua di tengah. Kan kamera gua situ. Enggak, jadi dosen tuh suka ngabsen di awal gitu. Jadi intinya kalau sebelum kelas itu 2 jam. Kelasnya 2 jam ya. Jadi intinya asal lu hadir sebelum 2 jam itu berakhir, tapi absennya tuh nongol di awal. Jadi gua nitip di situ aja. Tapi gua datang di menit 20 menit terakhir aja. What you guys? Oh, nggak pernah, soalnya nggak bisa dititip ya absennya. Kayak, iya kan, kayak bisa disebut namanya gitu, kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Oh, ini absennya tuh tipe yang muter sendiri, jadi dia puterin kertasnya. Oh, itu mah enak. Iya, jadi gue kayak, lu tanda tangan ya pas nyampe bangku gua gitu. Enak banget, kita kayak... Absennya gini, Amanda, iya. Andovi. Oh, kalau gitu mah gitu. Andovi lagi. Oke. Lu tadi apa ya? Pernah atau nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Okay. Aku mau bilang nggak pernah, aku tapi sedih banget ya semuanya pernah. Ya nggak deh. Hoki, lagi hoki. Ketutup buku biasanya kalau gue, ditutup buku aja. Amanda, Omara, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Generasi Happy. Banyak daging dari sini, tapi yang jelas kita tuh bisa menjalankan passion kita sambil kuliah. Dan juga kalau kita mau kuliah, make sure it's with the right reasons. Yes. Itu ya, bukan karena disuruh. Yeah. Make sure it's because of the right reasons. Thank you guys. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ada hal-hal daging lain yang kita bisa diskusi ya. So, buat kalian anak muda, terutama Gen Z, selalu utamakan pendidikan. Karena pendidikan adalah landasan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Atau passion yang nanti ingin kita jalani. Jadi, jadilah anak muda yang berani untuk mencoba hal baru, dan tebarkan positive vibes untuk orang-orang di sekitarmu. Jadilah generasi happy Indonesia. Thank you.